think. Mungkin waktu aku umur 2 tahun, aku waktu itu holiday sama papi mami aku ke Bali. Terus waktu masih kecil banget, aku gak suka jauh-jauh dari papa mama aku. Jadi aku ingat waktu itu bangun tidur, mungkin baru jam 7 pagi. Tiba-tiba papi mami aku gak ada di kamar hotel, so I started to panic. Dan gak tahu kenapa, mungkin instinct aku kalau bangun tidur tuh pakai celana kan. Tapi padahal aku udah pakai legging, tapi di luar leggingnya aku pakai celana dalam lagi. So, I ran out of the hotel room dan aku lari ke tempat breakfastnya, dan untungnya mami papi aku ada di situ. Tapi mama papa aku ingat langsung ketawa-ketawa karena emang lucu banget aku pakai celana dalam di luar legging aku gitu. So, I don't know why, aku ingat banget. Gak tahu kenapa masih ingat, tapi aku ingat banget waktu bangun tidur itu yang pertama aku pikirin tuh I have to put my underwear on. Padahal udah pakai celana, underwear lagi. Dan lari keluar pakai underwear. Yeah, so that was really funny. Agak kayak Superman celana dalam gitu. Cita-cita apa sih cita-cita pertama kali? I don't know, berubah-berubah terus. Ya kan dari kecil aku tahu aku selalu ingin jadi entertainer. Karena waktu masih kecil banget, aku inget Britney Spears tuh baru-baru mulai terkenal. Dan waktu dia nge-release video clip, aku selalu coba untuk ngikutin gerakan dance-nya. Jadi, pokoknya sesuatu yang ada hubungannya sama dunia entertainment. Walaupun waktu masih kecil, aku juga pernah bilang sih, aku pengen menjadi dokter atau jadi athlete. Berubah-berubah terus, tapi kayaknya dalam hati aku tahu selalu ingin sesuatu yang ada hubungannya sama dunia entertainment. Terus apa sih pertama kali Probably high school, yang benar-benar asli high school. Yeah. Kayaknya dari kecil aku suka naksir-naksiran sama orang, tapi bukan pacaran. Hanya suka aja, tapi biasa kalau anak kecil suka sama orang lain kan mereka mulai apa ya? They do stupid things gitu. I don't know, I don't remember. Maybe to say thank you. Kayaknya itu sesuatu yang paling standard deh. Biasanya kalau yang diajarin orang tua pasti selalu terima kasih. Bilang terima kasih kalau dapet sesuatu. Thank you, excuse me. Terus, oh iya. Juga kalau misalnya gak sengaja gak dengar orang, gak boleh bilang what? Harus pardon me. You know, gak, jangan apa, tapi pardon me. Excuse me, gak boleh what? Kalau aku bilang what, langsung marah. Harus excuse me, pardon me, gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menurut aku? I don't know, karena perspektif hidup aku itu beda ya. Kalau misalnya aku nggak nomor satu dalam sesuatu atau mungkin nggak dapetin outcome yang aku inginin, aku ngelihat itu bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai learning process atau motivasi untuk aku harus kerja lebih keras lagi supaya bisa dapetin hasil yang aku mau. So, yang pasti aku pernah apa ya ngerasain yang namanya gagal, tapi aku nggak ingat apa itu karena aku selalu punya mindset bahwa kalau kita nggak dapat hasil yang kita mau, kita harus lihat itu sebagai learning experience dan juga motivasi untuk kerja lebih keras lagi. So guys, itu dia cerita dan pengalaman pertama aku. Mudah-mudahan jawaban aku tadi bisa bikin tadi kalian ketawa atau mungkin menginspirasi kalian untuk terus kerja lebih keras lagi. Ya, see ya.